Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan pagi ini, Kamis 17 Februari 2022, bertemakan Hikmat Tuhan. Diambil dari Amsal 3 ayat 19. Demikian bunyinya. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Bumi berputar pada porosnya sendiri, sekitar sekali setiap 24 jam, tepatnya setiap 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Bumi berukuran 24.898 mil atau 40.070 km. Jadi, ketika kita membagi jarak dengan waktu, itu berarti planet ini berputar 1.037 mph atau 1.670 km per jam. Dan bumi bergerak berputar dalam 1 menit kira-kira 27,84 km. Ini berarti dalam 1 menit kita bergerak pindah dari tempat kira-kira 27,84 km. Pergerakan atau perputaran itu tidak kita rasakan. Bagi manusia yang berdiri di permukaan planet kita, mereka tidak merasakan bumi meluncur mengelilingi matahari, karena mereka juga meluncur mengelilingi matahari dengan kecepatan yang sama. Betapa hebatnya Sang Pencipta yang mengaturkan semua yang hukum alam semesta. Itu sebabnya penulis Amsal berkata, Tuhan menciptakan alam semesta dengan hikmat dan dengan pengertian menetapkan letak tata surya. Sampai saat ini masih banyak rahasia alam semesta yang tidak dapat dimengerti manusia. Walaupun ilmu pengetahuan dan sains telah mengalami kemajuan. Tetapi ketika kita mengalami kesusahan, apa itu yang disebabkan oleh orang lain atau diri sendiri, kita menuntut penjelasan dari Tuhan. Seolah-olah Tuhanlah yang bertanggung jawab dengan semua yang terjadi. Bahkan kita menyaksikan hikmat Tuhan dalam semua karya dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, perlu kita merenungkan firman Tuhan kali ini dengan lebih sering. Jika Tuhan dengan hikmatnya menciptakan dan mengatur alam semesta, tidakkah seharusnya kita tidak meragukan kebijaksanaannya dalam hidup kita masing-masing? Tentulah Tuhan dengan hikmatnya mempunyai rancangan damai sejahtera jika Dia mengizinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, baik suka dan duka.
Percayalah, suka dan duka yang terjadi di dalam hidup orang yang mengasihi Tuhan akan mendatangkan kebaikan, sebab Tuhan penuh dengan hikmat dan pengertian dalam memelihara hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk melihat bahwa Engkau menetapkan dan mengizinkan apa yang terjadi dalam hidup kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami tidak bersungut-sungut jika terjadi yang tidak kami inginkan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan.